Pratama Arhan belum bermain lagi bagi Swan FC hingga 2 pekan menjelang musim berakhir. Ada sindiran untuk PSSI dari petinggi klub. PSSI semestinya mendengarkan perkataan petinggi Swan FC mengenai karir Pratama Arhan. Arhan datang ke Liga Korea Selatan dengan harapan besar usai menghabiskan 2 tahun di Liga Jepang. Pada awal musim, pihak Swan FC mencoba memberikan kesempatan pada sang bek kiri untuk debut di Kalik 1. Namun debut pada bulan Mei itu dirusak sendiri oleh Arhan, yang langsung mendapatkan kartu merah 3 menit usai masuk lapangan. Sejak saat itu, pelatih Kim Eun-jung tak pernah mengajaknya bertanding lagi. Saat ini, Kalik 1 tinggal menyisakan 2 pertandingan. Swan FC akan menghadapi FC Seoul dan Pohang Steelers dalam 1 pekan mendatang untuk kemudian memasuki libur off-season. Dalam kondisi tersebut, seorang ofisial Swan FC mengungkap kondisi Arhan dari dalam. Ada pernyataan menohok mengenai PSSI yang terlalu sering memanggil Arhan sehingga mengganggu karirnya di klub. Arhan selalu rajin berlatih, ia ungkap salah seorang ofisial dilansir bolasport.com dari SportsG. Bagaimanapun, dia sangat sering dipanggil untuk timnas Indonesia. Ini adalah problem laten PSSI, yaitu mereka terlalu sering memanggil pemain muda yang sedang naik daun. Akibatnya, tak ada perkembangan bagi pemain tersebut di level klub karena lebih sering meninggalkan klub. Jika saya sedikit melebih-lebihkan, waktu yang dia habiskan di Korea mirip dengan waktu yang dia habiskan bersama timnas Indonesia. Ketika dia mulai nyetel dengan Swan FC, dia malah dipanggil timnas Indonesia, ditambahnya. Ofisial Swan FC itu kemungkinan merujuk turnamen Piala Asia U23 2024 yang memakan waktu 1 bulan. Pada Maret-April 2024, Arhan bukannya menghabiskan waktu bersama klub, malah membela Garuda di ajang yang digelar di luar kalender FIFA. Sebelum itu, suami Aziza Salsha itu juga melewatkan sebagian besar masa pramusim karena membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Januari. Jika pemain muda terus dieksploitasi begini, Arhan dan para penerusnya akan kesulitan membangun karir di klub. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.